Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang lagi di parkiran lokasi. Selamat datang di wisata pantai Karang Nini. Nah, ini jalannya menuju ke lokasi. Ayo guys, sekarang kita di itu Karang Nini 1, ini parkiran 1. Nanti yang di sana parkiran 2. Yang ada tempat camping ground-nya. Mari kita lihat di sini dulu guys. Sini juga udah tersedia apa? Banyak warung-warung, ada toilet juga, toilet ada. Yuk kita lihat guys. Depan. Ini agak hujan guys. Ini kalau untuk apa camping ground lebih enak di sebelah sana. Tapi di sini juga sepertinya ada yang camping-camping. Kalau pantainya lebih enak di sini. Soalnya kalau di sana harus turun lagi jauh, jadi ke bawah. Ayo kita lihat ke depan. Sana itu kan kedua yang waktu pantainya itu kurang enak ya kalau parkir satu pantainya dekat aksesnya gampang. Ya guys, motor juga bisa masuk ke sini guys. Karena enggak motor bisa langsung aja masuk ke sini. Akses motor bisa masuk ke sana. Dan naik kadinya kemana? Ada sebelah senteng, pantai juga di sana, pantai juga. Nah, cuman sayangnya di sini tidak bisa berenang karena ombaknya terlalu besar. Nah, di sini yang dekat ada pantai banyak kan? Lihat aja, coba kamera dideketin. Ada hutan mangrove. Jembatan Cinta kayaknya sudah rusak kalau Jembatan Cinta. Nah ini nih, nah yang ini di parkiran 2 nih ada menara pandang yang bisa melihat sampai ke sebelah sini. Di sini ada parkir 2. Ada hujan. Karang Masjid. Apa? Karang. Ya, Karang Masjid. Nah, ini disebut Karang Masjid. Di sini puncak Karang Masjid. Itu kayak pengandaran kelihatan dari sini. Nah, sampai sana itu pengandaran juga. Thank you.
pantainya, guys. Ini ada ikan yang ngopi ada pantai. Nah, ini untuk bisa disebut pemandian, kalau misalkan kita untuk keyakinan percaya ke diri masing-masing ya, pingin sesuatu diungkapkan aja dari dalam hati. Nah, di sini bisa mandi di sini. Nah, seperti ibu ini juga ada. Nah, jadi seperti itulah, kalian bisa datang langsung ke sini aja lah. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat pasir itu yang bentuknya kalau dari arah depan kayak pasir. Nah, kayaknya kamu punya di warnanya biru karena sana dalam pasir itu berada dan mungkin di sini mungkin nggak boleh karena parkir. Guys, kita lihat di sini guys, kita lagi di karang ini. Di sini ada karang masjid yang seperti masjid. Terus ada air mata tujuh sebelah sana yang terkenal mistisnya guys. Nah, di sini dekat dengan Pulau Nusa Kambangan. Kelihatan banget guys kalau kita naik ke menara yang di atas itu. Nah, mantap guys. Untuk karang ininya batu legenda sebelah sana. Ini ada satu lagi yang menarik guys. Di sini ada namanya terowongan Helmina, itu peninggalan Belanda yang sekarang masih sangat terasa mistisnya guys. Kita perkemah di sebelah sini dengan beberapa tim. Ada Kang Ajat, kameramen Kang Berry. Di dalam ada Kang Satria, tukang sare. Tukang sare. Ini kita pakai flysheet ya, soalnya semalam hujan, kita aman dari hujan.
perbatasan dengan gunung sama laut itu dapat di sini, guys. Nah, satu lagi, kalau pagi tadi, pagi-pagi bisa menikmati embun. Embun yang agak menutupi soalnya di sini masih hutan. Masih hutan, guys. Ini tempat camping ground-nya luas banget. Bisa di mana aja.